Kisah paus beluga terlalu rapat dengan manusia. Ikan paus beluga ini adalah spesies hidupan laut mamalia yang ciri fizikalnya agak unik. Biarpun hidup di laut, ada juga yang memelihara hidupan ini di tempat khas bagi tujuan pendidikan, penyelidikan dan lain-lain. Terbaharu satu video yang memaparkan kisah paus beluga ini telah mencuri perhatian ramai. Dalam perkongsian tersebut kelihatan haiwan ini sejak dari kecil dijaga dan diasuh oleh seorang lelaki. Bermain bersama, diberus gigi hidupan ini dan lelaki ini memang nampak sangat rapat dengan paus beluga tersebut. Bagaimanapun satu hari lelaki tersebut bertukar tempat kerja dan ikan paus ini kesedihan kerana kehilangan teman rapat. Malah jelas kelihatan mata ikan paus beluga ini yang kesedihan dan ia juga tidak mahu makan sehingga jatuh sakit. Berikut adalah rakaman kisah paus beluga terlalu rapat dengan manusia yang dikongsikan ini. Perkongsian rakaman mengenai kisah ini yang dimuat naik oleh seorang pengguna TikTok turut menyentuh hati penonton.